saya buat satu aduan yang formal rasmi kepada SPRM Kuala Lumpur, berhubung 64 bidang tanah yang besar dijual oleh DBKL kepada pihak-pihak pemaju dan sebagainya sejak tahun 2013 sehingga tahun 2018 tahun ini. So most of the land jual, you boleh baca, untuk buat pembangunan perumahan. Separuh, kurang daripada separuh adalah untuk rumah WIP dan rumah awam, public housing. And the rest, more than separuh, are for harga bebas. What is harga bebas? Meaning expensive posh condominium, mungkin commercial. Semua ini dijual tanpa tender terbuka. Semua ini dijual dengan kelulusan daripada Menteri Bidang Persekutuan pada masa itu, Tengku Anan. Okay. Saya juga dapat tahu kebanyakan harga yang diletak di sini semua adalah below market price. Below market price pada masa itu tanpa valuation report. Jadi saya nak mereka rate Yayasan Bidang Persekutuan untuk dapat dokumen yang lengkap, dan juga saya juga minta pihak SPIM rate pejabat-pejabat syarikat pemaju yang terbangun.